Guys, ada The Master di sini. Sekaligus kita mau update terakhir kandang sapi karena The Master belum lihat. Insya Allah, Mam. Iya. Sapinya si Bule, namanya dari sana nanti kita ganti namanya. Akan datang Sabtu depan. Bukan Sabtu ini, Sabtu depan. Sabtu depan. Sabtu depan pas sapi datang, Mama harus ada buat nyambut ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu kandangnya. Yuk. Udah tahu nggak kandangnya seperti apa? Belum tahu. Belum tahu? Belum tahu. Keren, dari batu bata manis. Wow. Bagus banget. Siapa yang bikin? Ada jagoan kita, Bang Ping Pung Pung. Tapi Bima, kalau pelihara nggak berat? Apa? Nggak susah. Kenapa harus susah? Kan nggak diangkat, nggak buat diangkat-angkat. Kalau diangkat baru berat sapi, Mam. Jangan diangkat. Oke deh. You guys. Oke. Ya, wih, kandang sapinya mewah. Oh my God, ini kandang sapi termewah. Termewah, kandang sapi Sultan. Kandang sapi Sultan. I never ever watch the kandang sapi, the very glamour. Sebagus ini ya. Ini mah buat tempat mamah mandi juga bisa. Iya, sampai si Ipan ngomong gini, wah ini kalau dikasih tempat buat dia tidur, dia mau tidur di sini. Keren. Ini, Mam. Dan pembuatannya sangat rapi. Keren. Wah, Allah. Itulah followers yang namanya Bima. Kesempurnaan itu, Masya Allah ini. Masya Allah. Semoga si Bule bisa menghargainya. Lihat, bagus banget. Lihat di dalamnya, Mas. Ini, Mam, masuk, Mam. Ya Allah, I can't believe nanti, it. Ini ada dua. Kan biasa kalau sapi kan ditaruh di sini nih, Mam. Nah, nanti kan talinya kanan kiri, ini buat makan rumput. Iya. Nah, nanti ini buat makan polarnya, yang air dicampur bekatulnya itu. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Baru seumur hidup nonton ini mah. Keren ya? Ini mah kayak Sultan, Bim. Keren banget. Masya Keren Allah, banget. Mudah-mudahan ya. Iya. Apa tuh namanya? Mulia. Membawa berkah. Membawa berkah ya, Bim. Iya, karena gini guys, sapi itu harus kita jaga kebersihan kandangnya. Iya. Kalau dengan keramik, gue berpikir ya udahlah, sekaligus dengan keramik, sekaligus bagus, bersih, sapinya happy gitu kan. Nah, ya paling kalau dia pup disiram ke sana, baru sapi dikumpul buat ini, jadi pupuk. Ini followers ini saluran air seperti TM bikin di sana buat kandang itu selalu ada saluran, jadi selalu bersih. Harusnya si Bim, seluruh peternak-peternak itu di Indonesia ini harus memikirkan buat kandang walaupun tidak semewah ini. Tapi jangan salah loh, Mam. Ini pun Bima lihat dari contoh-contoh orang bagus-bagus bikinnya. Cuman bedanya di sini kita pakai keramik. Itu bedanya. Kalau mereka itu kan pakai apa semen aja. Semen. Tapi jangan salah, ini pun nanti harus kita kasih yang namanya karet-karetnya. Biar mereka kalau nginjek nggak licin sama agak empuk. Jadi ntar ada dua karet gede udah dipesan, nanti akan dikirim sekaligus sama si sapinya buat ditaruh di sini gitu. Berarti yang suka di kamar mandi kalau licin atau di tempat gym, tapi ini khusus sapi tebel hitam gitu. Nah, ini nih selain yang di sana yang mamah masuk rumput, ini rumput ini udah mulai tumbuh nih. Ini makanannya juga ntar bakal tumbuh banyak nih. Oh gitu. Gitu. Nah, ini ayam namanya yang rumput buat sapi. Odot, rumput odot. Oke. Okay. Gitu. Nah, ini ayam. Ini ayam kampung buat kita konsumsi di sini. Ayam kampungnya telur menghasilkan juga. Nah, nanti rencana di belakang sini baru buat kambing, Mam. Waduh. Nih. Kambing lagi. Iya, di sini nanti buat kambing. Aduh, kambing mah pusing. Gak apa-apa, harus ada buat kambing. Oh, ini jagoan kita si Goro nih, Goro. Itu ayam ini itu ya, Bim? Ini Bangkok asli, gila gedenya. Lihat. Wow. Coba pegang. Masukin dulu dong HP-nya. Masih bisa gak ngangkat ayam? Lihat wow. Itu. Bayangin dong. Wow. Segede gitu ayam Bangkok. Gede banget ya. Sayang. Baik semua ini. Sayang. Nah, dia ini lagi kita anakin. Aduh. Jadi kalau kalian mau ayam Bangkok, ditunggu guys. Jagoan ini. Wah. Ganti bulu. Hebat ya.
Bim, tapi kalau kambing, Bim, kalau mama bilang, janganlah. Enggak, kambing enggak apa-apa, betina 3, Bim, jantan 1. Itu nanti, itunya rumputnya susah loh, Bim. Maka dari itu kan kita tanam rumput makanan mereka. Kita tanam, satu lahan udah kita tanam, insya Allah. Di mana? Mama nggak lihat pas masuk ke sini? Ada. Mau lihat? Mau nanti. Lihat, let's go. Wow. Wow. Ini rumputnya. Waduh. Ini rumputnya nih, tuh. Bim. Udah tinggi. Bim. Bagus. Ya nanti pas kita kasih makan, kita potongnya agak dari bawah. Ha-ha. Nah, batangnya bisa ditanam. Nanti dia keluar lagi. Nah, ini baru semua tuh. Waduh. Ini nanti numbuh semua. Ini udah tanamin semua tuh yang tajam-tajam tuh yang agak gede-gede itu ini. Nanti bakal full semua. Nah, tapi nanti satu sapi tuh kayak si bule. Kalau dia makan sehari segimana? Harus mikir. Oh, udah dipikirin. Jadi memang ini udah cukup buat satu sapi, ditambah rumput liar juga kan dipakai. Jadi mereka enggak hanya sama sejenis. Jadi kayak rumput-rumput liar gini, alang-alang liar. Jadi ini pakan utamanya. Pakai itu, pakai juga polar. Polar itu kayak konsentrat bubuk gitu dicampur air, sama juga dia makan ampas tahu seminggu 2 kali. Gitu. Nah, sekarang Mama ada ide ya, Bim. Namanya ini rumput apa? Odot. Nah, jadi gini, Bim. Mama punya ide. Ini odot. Rumput odot. Ini nampaknya rumput odot. Seumur hidup Mama baru lihat. Iya, sumpah baru lihat. Sapi paling senang makan ini. Nah, sekarang Mama pikir sapi itu kan banyak makan. Karena Mama dulu pernah hidup di kampung. Kerbau, sapi itu banyak makan. Sekarang Mama ada ide. Mama ada tanah di Jonggol. Ada 3 hektar, Bim. Itu semua hutan yang tanamannya. Mama mau buka 2000 meter. Mama suruh orang buka 2000 meter. Nanti Mama tanemin ini. Jadi Bima tidak kesulitan. Kapan aja Bima perlu. Loh, kalau Mama punya tanah 3 hektar, sekaligus bikin pembesaran sapi di sana. Boleh. Iya. Boleh. Bikin. Tapi Mama nggak profesional, Bima. Nanti yang kita coba ya, kita coba cari tahu ya. Itu Bim. Seperti apa, karena itu buat nafit. Perairan lumayan. Gampang. Wah, udah indah banget. Indah ya. Nanti kita kalau udah jadi, kita bawa followers ke sana, Bim. Bisa, bisa, ya? Bisa. Ih, good idea, Bim. Good idea. Anyways, banget. Guys, itu dia update kandang sapi. Ditunggu nanti vlog kedatangan si bule. Sapi, anak sapi kita ya. Nanti Mama ikutan juga ya. Iya. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody.